ya mungkin ini tugas berat saya ingin apa itu lebih baik dari tahun kemarin, dan saya mengharapkan support dari teman-teman manajemen dan supporter supaya lebih menjadi yang terbaik mungkin teman-teman di tim Arema ini. Kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia. Kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan. Kami Arema, kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia. Sebuah pelanggaran terhadap Dendi Santoso tadi dilakukan oleh Mustafiz Fakhrudin. Noah Lamsah kali ini dan sangat pelan. Sebuah pesta kemenangan bagi Arema Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejuta tantangan, lapang dada, jiwa besar, menerima kenyataan yang ada. Zulkifli bandel pada penalti dan kosong. Dendi Santoso menyamakan kedudukan menjadi 4-4 dalam perang. Dan gol!
kegagalan. Perjuangan adalah sejuta tantangan. Lapang dada, jiwa besar. Agak lagi serangan dari Persija kali ini. Oh, semua pada sangat baik. Kali ini kita lihat di satu cedang. Berhadapan one-on-one dengan Daryono dan mampu diselesaikan, tidak disia-siakan. Persija tertinggal 0-1 atas Arema. Ya, kombinasi yang sempurna ya, pergerakan dari Demi Santoso yang dilihat oleh Adam Alis yang mengirimkan umpan yang benar-benar pas, tidak terjebak dalam posisi offside karena memang timingnya sangat pas ya, antara lari Demi Santoso mengambil ataupun membelah ruang yang kosong serta usaha dari Adam Alis melepaskan umpan yang benar-benar menyulitkan para pemain Persija.